من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Baik, ini pertanyaan yang terakhir terkait dengan zakat. Apakah setiap kita panen, misalnya panen padi, harus dikeluarkan zakatnya dan berapa besarannya? Serta bagaimana cara perhitungan zakatnya? Ya, memang zakat hasil bumi itu dikeluarkan setiap kali panen. Setiap kali panen. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, wa tuhaqqahu yawma hasadi. Keluarkan haknya ketika dipanen. Ya. Dan cara menghitungnya itu dihitung dengan beras yang dengan hasil dengan padi yang dia dapatkan. Karena zakat hasil bumi itu ada 5 ausuk. Ya, 5 ausuk itu sekitar 300 sa'. 5 ausuk, 1 wasaknya itu sekitar 300 sa'. Ya, dan persoalnya itu sekitar 2 kilo, 2,1 kilo. Ya, maka dihitung saja, kalau dia mencapai ke kadar itu, maka dikeluarkan zakatnya. Berapa jumlah yang dia keluarkan, tergantung. Kalau sawahnya dapat aliran air gratis, maka yang dikeluarkan adalah 1/10. Dia keluarkan 10%. Tapi kalau dia mengaliri sawahnya dengan membayar, dengan biaya, maka dia keluarkan 5%. Kalau bergabung antara keduanya, ada yang membayar, ada yang gratis, maka dia keluarkan 7,5%. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik untuk semuanya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.